أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Makasih sama Maridwan dengan acara majlis pada pagi ini yang dihormati lagi dimuliakan Maulana Asli Yusuf yang tidak asing lagi di tokoh tersohor di tanah air dalam bidang dakwah, yang dihormati Ustaz Minhad, Ustaz Bakhtiar, gawai ini dakwah Ustaz Iskandar, Ustaz Ashraf, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala pagi ini seperti mana yang kita telah tetapkan dapat kita menghadirkan diri pada pagi ini untuk bersama dalam satu perkongsian ilmu dari pagi sampai ke petang, insyaAllah. Tidak lain tidak bukan untuk kita memahami, memantapkan lagi kepahaman kita berkenaan dengan agama yang sedang kita anuti. Jadi alhamdulillah, dahulu saya bagi pihak Ustaz Islam Universiti Teknikal Malaysia Melaka ucapkan selamat datang kepada penceramah kita dan juga tuan-tuan dan perempuan. Yang mana tuan-tuan dan perempuan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka ini berada di tanah ataupun di bumi Melaka, tidak lain tidak bukan adalah untuk memberikan sesuatu kepada rakyat Melaka, memasyarakatkan kita ke pelusuk tanah di Melaka ini. Dalam kalau di sini pengkhususannya dalam bidang teknikal, tidak lagi juga sudah diamanahkan dengan wujudnya pusat Islam misi teknikal misi Melaka ini. Sudah tentu pusat Islam juga perlu untuk memasyarakatkan, iaitulah maksud memberikan kepahaman yang sebenar kepada masyarakat, warga kampus khususnya dan juga masyarakat sekitar amnya. Untuk itu pada pagi ini kita telah merancang sebut fungsi tadi, iaitulah program tahunan seminar kepahaman Islam ini. Kerana tuan-tuan dan perempuan, sebagaimana yang kita sedia maklum, hari ini kalau kita lihat di luar sana, alhamdulillah memang minat untuk mendalami Islam itu, minat untuk kembali kepada Islam itu memang hebat. Cumanya apa yang kita soalkan ialah di luar sana juga banyak platform-platform yang semuanya mengatakan mereka ini kembali kepada Islam, tetapi apakah kumpulan-kumpulan ataupun platform itu selari dengan manhaj apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Oleh kerana itulah antara jatuh seminar yang kita adakan ini adalah untuk kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan penerangan yang sahih berasaskan Al-Quran dan Sunnah, yang kita bawakan tokoh-tokoh yang mampu untuk menyampaikan manhaj yang sahih yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab hari ini tuan-tuan dan puan, banyak kumpulan-kumpulan yang mengatakan mereka inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kan tertubuhnya kumpulan yang menganggap diri mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nak jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah kena si orang. Apakah itu kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang lain bukan Ahlus Sunnah. Itu mafhum mukhalafahnya, maknanya yang lain bukan Ahlus Sunnah. Tetapi apakah sebenarnya kriteria yang dibawa oleh Nabi SAW itu yang terus kita amalkan pada hari ini? Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyatakan, sataftariku ummati, sataftariku hadil umma ala salasin wa sabaina firqah kullaha finnar illa wahidah kila man ya Rasulullah qal ma'ana alaihi wa ashabi. Dan dalam situasi lain Nabi menjawab, hum al jamaah. Jadi dalam hal ini apakah maksud yang sampaikan Nabi SAW menyatakan bahawa siapakah dia mereka ahli sunnah wal jamaah? Maka ulama mengatakan himpunan daripada dua jawapan Nabi SAW inilah timbulnya perkataan ahli sunnah wal jamaah. Maka sudah pasti
kalau kita mengaku ahli sunnah wal jamaah, apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang dibawa oleh para sahabat, itulah yang kita amalkan. Tapi hari ini amat-amat berbeza. Tuan-tuan dan puan, ini dengan Melaka ini macam-macam. Sebab itulah antara objektifnya kita nak bawa tuan-tuan dan puan, peluang yang cukup besar datang pada hari ini. Kalau ada rakan-rakan tak sempat datang, SMS lah, WhatsApp lah, untuk datang pada hari ini bersama dengan kita berkongsi untuk mendapatkan pencerahan, mendapatkan pemahaman yang sahih tentang ahli sunnah jamaah. Sebab kita pagi ini ada dua pembentangan, dua ceramah, dan petang nanti forum khusus untuk kita mendapatkan penerangan tentang isu-isu, tajuknya isu-isu terkini, isu-isu semasa, bukan berkenaan dengan GST ya, tetapi ini berkenaan dengan ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran sesat. Sebab itu pun menjadi masalah juga sebelum ini, kenapa tajuk isu-isu semasa ialah tentang ajaran sesat. Jadi kemudian UTM juga, tuan-tuan dan puan, saya Islam UTM juga mengharapkan dengan kehadiran tuan-tuan dan puan pada hari ini, dalam program-program yang akan datang pun kita sentiasa insyaAllah buat. Dan 10 hari bulan ini pun kita ada kuliah zuhur dengan Dr. Zaini dari UPSI, tajuk tentang kepahaman tokoh siap menurut kacamata ahli hadis. Biasa kita dengar puasa menurut kacamata sains, itu biasa lah, tetapi ahli hadis kita tak tengah cerita. Jadi kita bawakan untuk kita mendapatkan apa Nabi katakan ditinggalkan kepada kita dua perkara ini, Al-Quran dan hadis, apa maknanya. Semua declare berpegang Al-Quran dan hadis, semua declare ahli sunnah wal jamaah, tetapi apakah kriterianya, apakah pengamalannya, perwatakannya, apa yang difahami, itu yang perlu untuk kita kita perjelaskan. Jadi saya rasa tuan-tuan, masa kita hari ini panjang, jadi boleh guna terang untuk kita sama-sama mendapatkan mutiara-mutiara ilmu daripada tokoh-tokoh ini. Pagi ini dengan Maulana Asri, pukul 11 nanti dengan Dato' Abdul Basit, dan petang nanti kita ada forum kedua-duanya, termasuk wakil daripada JAKIM, Ustaz Rashidi Jamun. Ini saya ingat ini masa yang amat-amat sesuai untuk kita mendapatkan penjelasan. Jadi saya rasa setakat itu sedikit pendahuluan daripada saya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu Taala, dan kita boleh teruskan program-program yang akan datang. Sebab itu dalam pendaftaran tadi tuan mobile diminta tulis nombor telefon dan juga email, dan apa-apa saja program selepas ini kita mudah nak jemput, mudah nak jemput. Sebab kalau kita keluarkan secara umum ini pun masalah juga banyak, gangguan-gangguan, pertamanya kumpulan-kumpulan tadi lah, katanya hari ini nak datang, katanya nak mengganggu, tapi kita tunggulah, kita tunggu. Sebenarnya kita tak sampai tahap itu, kita nak bermuzakarah, dan kita nak dapatkan penjelasan yang sebenar berkenaan dengan ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan status UTM UC Teknikal Usaha Melaka sebagai menara gading. Maka sudah tentu ianya berbeza dengan pengajaran dan juga pembelajaran di surau dan juga masjid yang hanya menekankan tentang kitab taharah semata-mata. Jadi itu yang nak kita perjelaskan, biar kita keluar daripada kepompong untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat untuk kita fahami bersama dengan ahli sunnah wal jamaah. Ini saya rasa setakat itu dahulu ucapkan nubuan daripada saya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih pada ceramah kita dan juga tuan-tuan dan puan yang hadir pada pagi ini. InsyaAllah kita boleh tunggu sampai petang. Jadi setakat itu saja. Aku lukau dihadir wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang bahagia Dr. Azam dan Nadin di atas kata-kata yang beliau sebentar tadi. Jadi insyaAllah sebelum saya memulakan majlis pada pagi ini, izinkan saya berkongsi sedikit di datar penceramah. Sekarang yang kata orang tak kenal maka tak cinta, mungkin ada yang dah kenal tapi tak sampai tak cinta lagi. Jadi insyaAllah Maulana Muhammad Asri bin Yusuf yang merupakan salah seorang tokoh yang ada di Malaysia, yang telah pergi ke India seawal umur 9 tahun untuk mendalami ilmu hadis, menyampaikan dakwah di Malaysia khususnya di Kelantan dan Kuala Lumpur. Saya juga dimaklumkan dalam 1-2 tahun ini Maulana telah masuk ke Universiti Islam Antarabangsa UIA
dalam berkongsi perkongsian kitab-kitab, pengajian kitab-kitab di sana. Dia merupakan seorang yang arif dalam ilmu hadis. Minatnya yang mendalam pada ilmu hadis dan Al-Quran membuatkan beliau menubuhkan Darul Kauthar yang bertempat di Kelantan. Kuala Lumpur merupakan antara tempat tumpuan beliau dalam mengajar hadis secara talaki kepada orang awam. Beliau adalah pengasas Darul Kauthar yang menjadi pusat tahfiz Al-Quran, bahasa Arab dan ilmu-ilmu Islam. Maulana juga merupakan seorang pengarang buku-buku seperti buku tentang Syiah, Ibnu Ishaq, Qamus dan banyak mensyarahkan kitab-kitab hadis. Untuk pengetahuan tuan-tuan, tuan-tuan muslimin, muslimat dan mencari Allah juga, beliau juga merupakan salah seorang rujukan ya, JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, dalam mendapatkan sumber-sumber berkenaan dengan Syiah. Dan juga beliau juga merupakan salah seorang tokoh yang kuat dalam membantu kita dalam mengenal pasti siapa Syiah dan juga menentang Syiah. Beliau, apa yang menariknya, beliau adalah salah seorang tokoh di Malaysia yang telah khatam mensyarahkan Sahih Bukhari. Dan juga antara kitab-kitab yang sering diajari oleh beliau adalah Jami' At-Tirmizi, Mishkatul Masabih, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud dan banyak lagi. Jadi sedikit perkongsian yang telah diberikan itu kemungkinan besar dapat sedikit keyakinan dalam diri kita untuk mengenali siapa semua tokoh yang kita jemput pada hari ini. Mungkin banyak suara-suara sumbang yang kita dengar di luar, tapi pada hari ini dengan perkongsian yang ada mungkin dapat membantu kita dalam mengenal pasti siapa sebenarnya yang bermasalah dan yang tidak bermasalah. Jadi untuk tidak membuang masa, saya dengan berbesar hati yang menjemput Maulana Muhammad Asri bin Yusuf untuk memberi sesi pembentangan beliau pada pagi ini dengan tajuk kekeliruan dalam memahami hadis. Jadi saya terus menjemput Maulana Fawatafaddal Ma'jur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang mulia saudara pengerusi yang berbahagia, Al-Fadhil Dr. Ridwan, ustaz-ustaz yang dihormati, seterusnya hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah sekali lagi kerana kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu di pagi yang mulia ini di sebaik-baik tempat di muka bumi, rumah Allah, masjid, untuk membincangkan perkara yang berkaitan dengan agama pula. Agama pula ialah agama yang paling mulia, terpilih di kalangan agama-agama yang wujud di dunia ini. Sedikit sebanyak perkongsian ilmu diharapkan dapat memberi manfaat kepada saya sendiri dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tajuk yang dipilih untuk saya bincangkan pada pagi ini ialah berkenaan dengan kekeliruan dalam memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita semua maklum bahawa hadis adalah sumber rujuk dalam agama Islam. Pasal Quran sudut yang diambil oleh al hadis. Sebaik mungkin tanpa ada sebarang penyelidikan.
juga akan membahayakan diri kita sendiri. Ramai-ramai orang yang sesat kepada Al-Quran, padahal Al-Quran adalah kunci hidayah. Kerana itu kita perlu ada panduan dan pedoman dalam memahaminya. Allah SWT dalam Al-Quran ada berfirman, yudhillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Ramai orang Allah telah sesatkan dengan dia, yakni dengan Al-Quran. Jadi sesat dengan sebab Quran. Wa yahdi bihi kathira, dan ramai pula manusia yang Allah berikan petunjuk dengannya. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin, tetapi tidak ada yang menjadi sesat kerananya, yang disesatkan oleh Allah kerananya, melainkan orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat, orang-orang yang ada masalah. Itu dengan jelas disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Begitu juga dengan hadis, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk memahami wahyu, sama ada yang dikenali sebagai al-wahyul matlu atau al-wahyul jadi, yaitu Al-Quran, atau al-wahyul ghairul matlu dan al-wahyul khafi, yaitu hadis. Kedua-duanya kita memerlukan kepada pedoman daripada orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, berupa para nabi dan para rasul. Banyak perkara yang tidak terjangkau oleh akal kita yang cetek. Apa yang tersebut di dalam dua panduan hidup itu. Oleh itu, perlu sekali kita merujuk kepada rujukan yang sebenarnya. Dan setelah baginda sallallahu alaihi wasallam, kita perlu mengikut pula orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda, yang betul-betul memahami ruh Islam dan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah kita dapat faham kedua-duanya dengan baik. Untuk memahami kedua-duanya itu dari semua sudut, memang tidak cukup masa sejam dua untuk membincangkannya. Untuk mengkajinya, kalau kita habis hayat pun tak dapat lagi habis, kerana begitu luas lautannya. Tetapi apa yang perlu kepada kita pada hari ini, insyaAllah hanya sekadar nak bincangkan tentang kekeliruan dalam memahami hadis. Itu saja. Itu pun banyak perkara yang tentu sekali kita akan terlepas, sebab kekeliruan itu banyak juga yang berlaku. Cuma sekadarnya insyaAllah akan saya kemukakan pada pagi ini. Sebenarnya apa yang kita maksudkan dengan kekeliruan itu bukan perbezaan pendapat di kalangan ulama. Itu bukan keliru. Bukan kerana keliru mereka berbeza pendapat dalam hal memahami hadis itu. Jika mengikut saluran dan kaedah yang betul, itu tidak dinamakan kekeliruan atau salah faham. Tidak. Bahkan itu adalah perbezaan pendapat. Memang dibenarkan di dalam Islam. Tidak menjadi masalah. Itulah tanda keluasan dan kebebasan dalam agama Islam. Misalnya kalau kita tengok, banyak sekali perbezaan pendapat yang berlaku di antara seorang ulama dengan seorang ulama yang lain. Kalau kita di Malaysia ini, umumnya yang mengikut mazhab Syafi'i, bila bersembahyang kita dengar imam baca bismillah dengan suara yang nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah itu dimulakan dengan bismillah yang disebut dengan nyaring, dan seterusnya. Tetapi kalau kita pergi keluar negara, kita akan dapat berbeza. Banyak tempat kita akan dapati imam tak baca dengan suara yang nyaring,
dengan suara yang kuat bismillah itu. Terus bila dia baca dengan kuat alhamdulillahirabbilalamin, Fatihah itu juga, tetapi tidak dibaca dengan suara yang keras bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tengok di sini, bila habis Fatihah itu dibaca, semuanya dengan suara yang nyaring sebut amin. Berbeza dengan setengah-setengah negara, kalau kita pergi keluar negara, bila sampai di situ mereka diam saja, tak ada pula sebut amin dengan suara yang kuat. Apakah ini berpunca daripada kekeliruan? Tidak, itu bukan termasuk dalam kekeliruan, salah faham, tidak. Bahkan itu termasuk dalam perbezaan pendapat yang mana ada alasannya. Cuma orang ni terjehkan, utamakan nas ini, dalil ini. Orang ni utamakan dalil ini, yang mana kesemuanya tidak salah, tak salah. Seolah-olah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi ruang kepada kita untuk berbeza pendapat di situ. Berbeza pendapat dalam perkara-perkara yang seperti itu tidak akan menimbulkan kekecohan, tidak akan menimbulkan masalah, tidak akan menjadikan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca di dalam kitab-kitab lama lah, kitab-kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i sendiri, terutamanya di dalam matan Zubad Ibnu Ruslan yang disusunnya dalam bentuk syair itu, dalam bentuk nazam itu, disebutkan wa Syafi'i wa Malikun Nu'man wa Ahmad ibn Hanbal Sufyan wa ghayruhum min sa'iril a'immah ala hudan wal ikhtilaf rahmah wa Syafi'i wa Malikun Nu'man. Syafi'i Malik yakni Imam Malik, Nu'man yakni Imam Abu Hanifah, namanya yang sebenar ialah Nu'man, wa Ahmad ibn Hanbal Sufyan, Ahmad bin Hanbal dan Sufyan. Sufyan itu kata ulama ada dua, kedua-duanya imam mujtahid, Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, wa ghayruhum min sa'iril a'immah, dan selain mereka yang tersebut itu daripada imam-imam yang lain, wa ghayruhum, selain daripada mereka ramai lagi imam-imam mujtahidin dalam agama Islam ini, yang mana kalau kita baca dalam kitab-kitab yang besar-besar, rujukan-rujukan utama, kita akan menemui nama-nama seperti Abu Thawr, kita akan menemui nama-nama seperti Ishaq bin Rahway, kita akan menemui Daud Zahiri dan lain-lain lagi. Semuanya disebut dengan penuh rasa hormat oleh ulama-ulama kita di sepanjang zaman. Semua imam-imam itu ala hudan, berada di atas landasan petunjuk, wal ikhtilafu rahmah, dan perbezaan pendapat di antara mereka itu merupakan rahmat kepada umat, bukan menjadi membawa malapetaka, sama sekali tidak begitu. Bahkan itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Rahmat untuk kita. Sepatutnya kita terbuka dengan, kita terima dengan lapang dada, dengan penuh toleransi sepatutnya. Jadi itulah yang dikehendaki dalam masalah khilaf. Itu bukan salah faham, itu bukan keliru, tidak. Boleh kita guna dengan selesa. Bahkan kalau kita mengambil kira kedudukan keadaan kita masing-masing, lagilah nampak keistimewaannya, kelebihannya. Yang mana orang kita sendiri pun pakai sebenarnya. Pakai. Apabila terdesak, dia pakai. Misalnya kita kata zakat fitrah. Kalau mengikut mazhab Syafi'i yang diamalkan oleh majoriti masyarakat kita, kena dengan makanan setempat. Kita bagi beras, oh zaman dulu bagi beras, tak bagi duit. Tetapi sekarang ini umumnya boleh dikatakan semua terima bagi duit. Itu khilaf. Sebab mereka fikir, walaupun tengok sikap terbuka ulama bila-bila masa pun sama, di mana-mana pun sepatutnya kena terbuka. Kalau tak terbuka, dia akan jadi susah. Kalau kita kata bagi beras, besok nak raya, malam ni bagi beras. Bukan semua orang perlu beras.
Ramai dah sudah ada beras, yang tidak adanya duit. Dengan duit kita boleh buat macam-macam. Kita boleh beli beras ni, boleh beli ikan, boleh beli baju baru. Jadi kalau malam tu baru pagi, sebelum itu tak sah. Ada setengah ulang pendapat kata begitu, setengah kata daripada awal lagi Ramadan boleh lah. Yang mana yang lebih munasabah? Kalau kita tidak terbuka dalam masalah ini, tidak mahu menerima khilaf, susah jadi. Sebab kalau diberikan kepada majlis agama Islam, misalnya beras berlonggok-longgok di gedung majlis agama Islam, kemudian dia nak jual kepada siapa, tiba panjang masalah. Tak dapat pakai duit terus kepada orang yang memerlukan duit. Dan kalau malam tu besok kita dah nak beli, besok nak raya, masa mana kita nak tempah baju? Tak sempat. Tengok, benda khilaf-khilaf macam ni memberi kelegaan, keselesaan dan kemudahan kepada umat. Kalau kita tidak menerima benda ni, jadi susah. Itu kita tidak persoalkan. Tak masuk dalam perbincangan kita khilaf yang macam tu. Khilaf yang macam tu adalah suatu perkembangan yang sihat dalam agama Islam. Tidak ada siapa pun yang membantah. Seperti saya sebut tadi, Imam Ibn Ruslan mengatakan ala udan wa ghayruhum, selain daripada mereka itu, ala udan berada di atas landasan pertunjuk, wal ikhtilafu rahmah, khilaf itu rahmat, bukan malapetaka. Itu satu bab. Persoalannya apabila berlaku kekeliruan yang sebenarnya, yang tidak dibenarkan, tidak diharuskan, akan menimbulkan masalah. Itu yang kita takut, yang kita bimbangkan. Banyak sekali kekeliruan tentang hadis. Quran itu pun banyak juga, tapi kita tidak nak bincang tentang itu sekarang, nak bincang tentang hadis. Sebenarnya daripada dahulu lagi kekeliruan ini ada. Puncanya kerana tidak merujuk kepada orang yang ahli dan tidak mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Misalnya kita kata di zaman dahulu golongan Mu'tazilah. Sekarang ni pun ada, tapi tak ada atas nama kumpulan itu, golongan Mu'tazilah, golongan anti hadis misalnya. Mereka tak mau terima hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibelah dada misalnya, dibelah dada. Mereka kata kalau belah dada mati. Itu daripada dulu. Mereka tolak hadis itu. Itu keliru, itu satu kekeliruan. Mereka tak mau terima hadis itu. Walaupun bagi kita umumnya ahli sunnah wal jamaah menerimanya sebagai suatu hadis yang sahih, dan perkara itu memang telah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dongeng, bukan cerita kosong, khabar-khabar angin sahaja, tidak. Bahkan ia terdapat di dalam kitab-kitab yang sahih dalam agama kita seperti Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ada sebut peristiwa Mi'raj, naik ke langit. Itu pun dipertikaikan oleh mereka. Kata mereka kalau naik sesak nafas mati. Mana boleh naik dalam masa yang sekejap? Malam yang sama pergi sampai naik ke petala langit yang ketujuh, sampai kepada Sidratul Muntaha, terus malam itu juga sampai, macam mana? Dia tak boleh terima, lalu ditolak hadis-hadis itu. Ini kekeliruan. Padahalnya dengan menolak hadis-hadis itu, apa akibatnya? Dan kita ahli sunnah wal jamaah bernasib baik kerana menerima hadis-hadis itu. Di sinilah terbukti bahawa ahli sunnah wal jamaah satu ajaran yang, ajaran agama yang paling baik dan paling luas perbincangannya, menetasi zaman, merangkumi zaman dahulu dan zaman sekarang, begitu juga sampai ke akhir zaman. Seolah-olahnya kalau kita tak terima hadis itu, sekarang ni apa jadi? Kalau kita, agama Islam ini dibawa oleh golongan Mu'tazilah atau golongan anti hadis, tentu mereka sudah lama buang hadis itu, tak sampai kepada kita. Sampai kepada kita kerana ada golongan ahli sunnah wal jamaah. Mereka pun
sebagian besar daripada mereka tentu sekali tertanya-tanya juga macam mana belah dada ni daripada atas sampai ke bawah, kemudian mi'raj macam mana, dia pun muskil juga, mungkin timbul tanya-tanya juga. Tetapi oleh kerana hadis itu mengikut kaedah-kaedah yang diterima dan yang sah, mereka terus terima walaupun tak faham. Walaupun tak faham, kita serahkan kepada orang kemudian, biar mereka buktikan sendiri, biar mereka nampak sendiri. Bila sampai masanya akan terdedah kebenaran itu. Maka pada hari ini siapa yang rasa pelik kalau budak dada? Tak ada pelik, tak ada pelik. Doktor-doktor biasa pun belah dada, belah dada, belah kepala lagi ada. Tak mati pun. Apa lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan utusan Allah mempunyai mukjizat? Apakah mukjizat itu sesuatu yang kurang daripada orang biasa? Atas nama mukjizat, akidah tentang adanya mukjizat para nabi dan rasul itu, kita dapat menerimanya. Bahkan kita mengatakan apa yang berlaku secara mukjizat itu lebih hebat lagi daripada apa yang dicapai oleh manusia dengan kemajuan ilmu mereka. Sebab manusia, kita manusia biasa ni, doktor walaupun dapat bedah dada, dapat keluarkan jantung dan sebagainya, tapi bolehkah, adakah mana-mana doktor dalam dunia ni yang boleh keluarkan hazzus syaitan, bahagian syaitan di dalam jantung manusia? Boleh? Tak ada. Semua akan angkat tangan. Pakar macam mana pun tak ada stesen syaitan di dalam jantung kita. Boleh buat? Tak boleh buat. Itulah yang dikatakan mukjizat. Mukjizat ialah sesuatu yang berlaku kepada nabi yang tidak mampu dilakukan oleh sesiapa pun. Ia mengatasi yang lain. Bukan sekadar bedah dada begitu saja, tapi nak buang hazus syaitan, bukan kerana penyakit. Nak buang itu tak dapat. Ini nampak kelemahan. Boleh bedah, tak mati pun. Jadi kita akan dapat menerima hadis itu dengan senang. Cuba tengok sekarang ni, orang biasa, doktor biasa pun boleh bedah dada, tak mati pun. Yang kamu dakwa mesti mati itu macam mana? Sudah tertolak. Tapi alangkah ruginya, betapa ruginya kita kalau sekiranya Islam ini dibawa oleh golongan anti hadis, oleh golongan Mu'tazilah dahulu. Kalau mereka yang menguasai umat Islam, yang memerintah, sudah tentu mereka hapuskan hadis-hadis itu, mereka tong sampahkan hadis-hadis itu. Apa akibatnya? Kita yang kerugian. Hari ini tidak ada siapa pun yang apa ni mentakwil yang timbul masalah dengan sebab hadis itu, tak ada. Sama juga dengan naik mi'raj, naik ke langit. Apa peliknya kepada kita sekarang? Orang sudah pergi ke angkasa lepas, orang biasa, manusia biasa. Kepada seorang nabi, apa yang kita nak rasa pelik sangat tu? Dalam masa yang ringkas boleh sampai, apa peliknya? Sekarang ni kalau saya datang daripada Kelantan sini, mesti satu malam, berapa jam nak sampai. Tapi kalau saya datang dengan kapal terbang, sekejap lah. Tidak jadi masalah lagi masa itu. Apabila ada keadaan-keadaan tertentu, jarak yang jauh itu boleh jadi dekat. Itu kenyataan yang berlaku kepada kita manusia biasa. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang peliknya? Dan mereka lupa pula, orang-orang yang menolak hadis ini, kekeliruan mereka, dia hanya menggunakan akal semasa semata-mata. Kalau mereka perhatikan Quran misalnya, tak ada pun suatu perkara yang pelik. Bahkan sudah ada isyarat di situ bahawa Nabi SAW memang telah naik ke langit, telah mi'raj. Di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Sesungguhnya dia telah melihatnya. Sekali lagi, dia Muhammad telah melihatnya, maksudnya Jibril. Sekali lagi, maksudnya dalam rupanya yang sebenar, dekat sidratil muntaha.
Dekat Sidratul Muntaha itu ada Jannatul Ma'wa, surga. Baik, kalau kita kata orang dahulu dia cuma takwil hadis-hadis yang seumpama itu, dia kata Nabi ada pergilah ke mana-mana, ke ujung dunia mana-mana, bukan maksudnya naik lagi. Bagaimana dengan ayat itu? Dia kata Sidratul Muntaha, penghujung alam ini. Kemudian dekat situ ada surga. Situ surga. Takkan surga itu duduk di bumi? Ha, tapi mereka lupa ayat-ayat yang seumpama itu yang menyokong hadis-hadis tadi. Akibatnya jadi terkeliru. Berapa banyak kerugian. Sedangkan kalau kita terima hadis itu, kita akan faham. Manusia hari ini akan faham bahawa oh, rupanya apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya sebagai isyarat kepada apa yang berlaku kepada umatnya. Yang ini umatnya akan maju dalam bidang-bidang itu walaupun tidak setara dengan apa yang berlaku kepada baginda, tapi umatnya akan akan begitu. Misalnya bedah dada, maka akan berlaku kemajuan yang luar biasa dalam bidang perubatan sehingga umatnya juga akan boleh belah dada. Akan berlaku kemajuan yang pesat dalam bidang angkasa lepas sehingga umatnya boleh pergi ke angkasa lepas walaupun tak sampai ke Sidratul Muntaha, tapi boleh, isyarat ke situ. Alangkah banyaknya faedah kalau kita terima hadis itu. Dan ini kebertuahan, ini keberuntungan, ini hanya diperolehi oleh ahli-ahli sunnah saja. Ada golongan yang lain yang terkeliru dengan hadis-hadis tadi, tak mau pakai, mereka telah kerugian. Sedangkan sekarang ini, dengan sebab kita ahli sunnah yang menguasai keadaan daripada dahulu lagi, sampai sekarang ini, kita dapat bawa hadis itu ke dalam masyarakat. Kita bawa kepada manusia. Dan bila mereka fikir, nampak patutlah. Agama Islam ini agama daripada Allah betul. Dan Rasulullah itu memang Rasulullah betul. Sebab apa-apa yang berlaku kepadanya memang luar biasa. Kadang-kadang tidak dijangka oleh akal manusia semasa. Ini antara sebab yang menjadikan manusia itu terkeliru tentang hadis, iaitu apabila mereka mengutamakan akal semasa daripada nas, daripada dalil-dalil yang terang yang telah diterima oleh ulama-ulama kita. Itu salah satu sebabnya. Kalau kita nak tengok kepada sebab-sebab yang lain lagi, banyak. Misalnya antara sebab jadi terkeliru, sebab tak faham apa yang Rasulullah SAW buat itu untuk apa, dia sebagai siapa, tak faham kenapa dia buat begitu. Ada sebabnya ke tanpa sebab? Walaupun yang saya akan sebut ini sebahagiannya tidak berlaku kepada kita, tapi kalau kita pergi ke luar negara, kita boleh tengok gejala-gejala ini akibat daripada terkeliru atau salah faham terhadap hadis. Umpamanya dalam hadis ada disebutkan, ini hadis sahih, bukan tidak sahih, yang sahih tapi salah faham. Akibatnya jadi macam mana? Antaranya ialah Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahawa baginda bila selesai bersembahyang sunat subuh akan berbaring dahulu. Baring, dia baring sekejap. Lepas itu baru dia bangun pergi bersembahyang subuh. Alhamdulillah kita ni tak faham gitu. Kita tak nampak. Tapi kalau pergi di setengah-setengah tempat di Pakistan misalnya, boleh tengok dalam masjid tu bila selesai sembahyang solat subuh baring, macam wasaf pula baring dalam masjid. Sampai macam tu. Ini kerana terkeliru, salah faham lah. Kita kata kenapa dia buat rumah tu bangun iqamah, iqamah lalu bersembahyang subuh. Dia faham daripada hadis itulah, kononnya nak ikut hadis lah, tapi tak kena pada tempatnya. Bila sesuatu yang tak kena, kita akan lihat bukan benda ni ada di semua tempat, ada di setiap masa, tidak, dia akan ada hanya pada tempat-tempat tertentu saja. Apabila sebahagian daripada ulama yang diikuti itu dia salah faham,
Dia tak tengok dah macam mana Sayyidina Umar buat, macam mana anaknya Ibnu Umar buat terhadap orang yang buat gitu. Sayyidina Umar pernah, bila kalau dia tengok orang yang panggil macam tu, ada-ada di zaman dia pun sudah ada yang terkeliru gitu. Dia paling ambil anak batu, dia paling dengan anak batu. Dia tak suka. Kenapa? Sebabnya bukan itu maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat semata-mata selepas sembahyang sunat subuh bermain, bukan itu. Dia ada sebabnya. Kalau ada sebab itu dan kamu rasa perlu, bolehlah. Tapi kalau tak ada sebab dan kamu tak perlu pun, untuk apa kamu berbaring? Kemudian kalau buat dalam masjid ramai-ramai begitu pula, yang Rasulullah buat tu dia seorang saja. Dalam rumah dia. Rumah dia dekat dengan masjid itu. Bersambung dengan masjid rumah dia. Jadi apa yang diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat itu diceritakan oleh isterinya. Itu dibuat secara peribadi, bukan secara jamaah ramai-ramai begitu. Dan ada sebabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum itu dia bersembahyang akhir malam tu sembahyang tahajudnya, witirnya berapa banyak rakaat. Panjang bacaannya di waktu malam itu. Bila dia nak bersembahyang subuh, sebelum bersembahyang subuh, setelah bersembahyang sunat subuh yang ringkas, baginda akan berehat sekejap untuk mengambil tenaga baru nak bersembahyang subuh yang akan dibacanya. Dan nak sembahyang subuh itu biasanya panjang pula, lama pula. Itu sebabnya yang kita baru bangun subuh tu dah lewat dah, tidur sepanjang malam tu apa berbangun? Tak ada sebab. Jadi kita banyak kadang-kadang keliru disebabkan tak faham apa sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat begitu. Dia ada sebab. Kalau ada sebab, harus boleh, kita pun boleh buat. Tapi tak pernah pula di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sahabat-sahabatnya buat begitu. Tak pernah. Tiba-tiba ada di kalangan tabi'in setengah-setengah yang tak faham. Ini akibat salah faham. Terkeliru. Dia akan membawa kepada pengamalan yang tidak tepat, tak kena. Itu akibat tak tahu maksudnya. Contoh yang lain, semua imam-imam terima bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu. Kita tahu dalam hadis ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhaji wada, dia tawaf. Dia tawaf dengan menaiki unta. Dia tawaf dengan menaiki unta. Jadi setengah-setengah orang ada yang nak tawaf naik unta. Sebab Rasulullah naik unta. Jadi tentu yang Rasulullah pilih itu yang lebih baik. Dia fikir begitu. Itu silap. Dia tak tahu apa sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat begitu. Kena tahu apa sebab. Adakah sebab itu pada kita sekarang atau tidak ada? Adakah suatu keperluan atau tidak ada? Dia tak tengok sih. Jadi silap. Dengan sebab itu, ulama-ulama dahulu, termasuk imam-imam empat mazhab dan lain-lain, tak ada siapa pun yang kata begitu. Tapi pernah dalam sejarah ni ada orang yang cuba dah buat begitu. Dia buatlah. Bila buat, berselera lah. Berselera najis binatang tu dalam masjid itu, tempat tawaf itu. Kenapa? Kerana itulah yang dia tidak faham. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik unta apa sebab? Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat haji hanya sekali saja sepanjang hayat dia. Satu kali. Satu. Yang kedua, kalau dia berjalan biasa, yang jauh-jauh sahabat dia yang puluh-puluh ribu, macam mana nak nampak dia? Macam mana dia buat? Bila sampai di sini dia buat macam mana? Bila sampai di sini dia buat macam mana? Tak nampak. Bila dia duduk di atas unta tinggi daripada yang lain, akan nampak. Ada sebabnya. Macam saya sekarang ni berada di tempat yang lebih tinggi supaya dapat dilihat, nampak. Kalau saya berada di bawah sama tinggi, tak nampak orang yang belakang tu. Itu sebabnya. Yang kedua, yang ketiga, unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu umumnya ada beberapa ekor unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia terdidik, terlatih. Apalagi unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan dalam hadis ada sebut, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah,
masing-masing sahabat Ansar merayu, meminta dengan Rasulullah, kalau boleh Rasulullah singgah di rumahnya. Mereka masing-masing mempelawat diri untuk menjadi tuan rumah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru sampai ke Madinah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan untanya naik unta. Apa dia kata? Utrukha fa innaha ma'murah. Utrukha fa innaha ma'murah. Biarkan dia. Jangan tahan unta ini kerana unta ini diperintah oleh Allah. Mana unta tu dapat perintah? Sehingga dia berjalan-jalan-jalan sampai depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dia terus duduk di sini, berhenti di sini. Nabi SAW kata, berarti di sinilah tempat dia singgah. Lalu dia menumpang di rumah Abu Ayyub. Abu Ayyub, seorang yang sangat bertuah, bernasib baik kerana menjadi tuan rumah kepada Rasulullah SAW, dan itu dipilih oleh Allah. Sehingga seekor binatang, unta itu pun tahu apa perintah Allah, apa yang dikehendaki Allah. Dia berhenti di hadapan rumah Abu Ayyub. Itu unta yang macam tu. Dia tidak berak, tak kencing, tak tentu pasal, tak tentu tempat dia. Macam kita tengok kucing lah, ada kucing yang berak, tak tentu tempatnya, ada kucing yang jaga. Unta, binatang-binatang lain macam tu juga. Yang terdidik dan terasuh dengan baik, dia tidak akan buat tak tentu tempat gitu. Jadi terpelihara. Kita apa sebabnya kita nak naik unta, nak tawaf? Semata-mata kerana nak ikut Rasulullah. Nak ikut Rasulullah ada caranya. Bukan ikut sesuka hati, semena-mena. Tidak begitu. Siapa yang nak belajar, nak buat haji, nak tawaf tu dengan kita? Siapa? Kita tu siapa? Yang kedua, kita boleh pergi banyak kali lagi haji. Yang ketiga, unta yang kita nak guna tu unta macam mana? Itu sebab apabila pernah berlaku jadi bertaburan najis dalam masjid, kemudian oleh kerana cara itu tidak praktikal, tidak sesuai, lalu kemudiannya orang tak guna sampai sekarang ni macam biasa. Ini sebab kenapa dia buat, dia salah faham, terkeliru dengan Nabi SAW buat, dia nak buat terus. Tak boleh begitu. Bukan begitu cara ikut hadis, cara ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tengok keadaan kita. Bukan kata setiap yang Rasulullah buat tu mesti kita buat. Bahkan ada kalanya salah kalau kita buat begitu. Contohnya tadilah. Salah kalau kita buat begitu. Berapa banyak lagi contoh-contoh yang lain. Misalnya benda tu kalau kita nak buat, mampu ke tidak? Sesuai ke tidak? Kena tengok pula keadaan tempatnya. Imam Abu Hanifah, ini contoh, dalam kitab-kitab ada sebut dia pernah nak ikut sunnah Rasulullah SAW menyembelih unta dalam keadaan unta itu berdiri. Lalu Imam Abu Hanifah rebah kerana direbuh oleh unta itu. Dia tidak mampu buat. Jadi dia pun faham bahawa mengikut sunnah ni dia tengok keadaan juga. Tengok keadaan juga, bukan sunnah ni membabi buta. Lepas tu dia fatwa tak mesti macam itu, walaupun Rasulullah SAW buat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin tak biasa, saya duduk di luar negara lama, saya sudah tengok banyak tempat berbeza. Binatang pun berbeza, bukan manusia saja berbeza. Rupanya binatang pun perangai dia tu berbeza. Kalau saya tengok di India, saya pernah duduk di India, mudah saja nak sembelih seekor kerbau. Seorang saja, tak perlu ikat-ikat kaki pun. Macam kita kan nak korban, cuma tengok sibuknya, berapa ramai kena bekas kaki dia, pegang situ, pegang sini, tambak di batang pokok dan sebagainya, macam-macam susah. Tapi kalau dia sadar, seorang dia pukul kaki dia dengan kaki ni, orang kata cas keting, cas keting, cas keting, rebah terus boleh. Dia jinak. Di negara Arab pun macam tu juga. Kebanyakannya binatang-binatang dia tu jinak. Dia betul gitu ya, senyap gitu. Tapi kalau lembu kita di sini, jangan. Dia tak sama. Perangai orang pun macam tu juga. Sensitif, mudah naik angin, berdendam, kuat orang kita kan. Tapi senyap, tak cakap, tak sibuk, tak bising. Tapi kalau orang Arab, sibuk,
orang luar negara kan, setengah-setengah bang 100 ribu. Tapi dia tak simpan dalam hati. Lepas tu dia maaf lah. Ha, maaf, pergi. Kalau melanggar kereta ni, jangan kita nak temu kereta, nak dapat kereta yang tidak kemik sana, tidak kemik sini. Selalulah dia rempuh. Tapi dia tak kisah, dia berkelahi sekejap. Lepas tu dia saling memaafkan lalu pergi. Tak ada dah tutup-tutup banyak-banyak sangat. Kamu kena bayar sekian-sekian sampai merah muka. Tak ada. Ha, itu bangsa. Binatang pun rupanya begitu juga. Ha, kita di sini, orang pun susah. Ha? Dia tidak betul-betul. Ha? Dia bercakap di belakang. Ha, kemudian simpan dendam kuat. Pemarah. Ha, sikit-sikit nak tumbuk tu. Nak tumbuk tu. Ha? Ha. Orang lain bangsa lain kita dia bising saja, bukan tumbuk pun. Ha? Tunjuk sampai atas hidung kita tunjuk. Tunjuk saja bukan tumbuk pun. Tapi kalau bangsa kita tidak, dia senyap. Tahu-tahu tumbuk, penumbuk naik. Ha? Ha, itu je. Binatang dia pun sama. Sebab itu Imam Abu Hanifah kata tak perlu. Bukan begitu sunnah. Walaupun Rasulullah buat, kalau kita boleh buat begitu, mungkin ada unta-unta di setengah-setengah tempat yang boleh buat macam tu, bolehlah. Tapi kalau tak boleh, tak perlu kita bersusah payah nak ikut itu sampai jadi memudaratkan kita. Tak perlu. Bukan itu cara dia mengikut sunnah. Kalau kita nak buat juga, itu bermakna kita sudah terkeliru, sudah salah faham dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain, Imam Syafi'i, imam yang diikuti oleh ramai kalangan kita. Dia tahu kerana nak mengikut sunnah lah asalnya, dia cabut ketiak. Dia cuba nak cabut bulu ketiak. Sebab sunnah Nabi ialah mencabut bulu ketiak, bukan cukur. Cabut. Getus, kita kata cabut. Bila dia buat begitu sakit, berdarah-darah. Imam Syafi'i kata, tak, bukan begitu. Lepas tu dia tak buat. Dia cukur bulu ketiak. Ah, perlu tahu. Ramai orang tak tahu tu. Bahawa Imam Syafi'i, dia tak cabut bulu ketiak dia. Dia tak ikut sunnah yang zahir. Dia cukur. Apa sebab? Sebab dia kata, saya sampai jadi sakit. Apa pasal nak ikut sunnah sampai seksa diri? Ha, bukan macam tu caranya. Tapi maksud asalnya, kalau boleh buat, itulah yang Rasulullah SAW buat. Kepada setengah orang tak ada masalah. Bahkan dengan menarik bulu ketiak, dengan mencabut itu, lebih baik dia menghilangkan bau tu. Bau yang kuat. Dengan cukur, tak dapat khasiat itu. Tetapi kalau sampai menyeksa diri, sampai berdarah-darah, sakit, tak perlu. Itu yang dipahami oleh imam-imam kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah orang yang melihat kepada realiti. Realiti itu macam mana? Sesuai atau tidak nak diamalkan itu atau tidak? Kalau tidak, tak perlu. Benda itu sampai ke tahap mana? Wajib ke atau macam mana? Atau itu hanya satu cara yang sesuai dengan sesuatu tempat saja? Atau dengan orang-orang tertentu saja? Itu perlu sekali kita ketahui. Kalau tidak, kita akan terjerumus dalam salah faham dan terkeliru. Banyak lagi contoh-contoh seumpama itu. Antaranya, kalau kita perhatikan, ini berkait dengan soal lain pun. Soal lain pun. Iaitu, boleh jadi terkeliru juga kita ni apabila kita mendapati sesuatu kenyataan itu ada dalam kitab. Kepada orang yang tidak boleh merujuk kepada kitab-kitab asal, dia mungkin tak tahu, dia terima hasil daripada kajian orang sajalah. Tetapi kepada orang yang boleh baca kitab, masih lagi tak terlepas daripada terkeliru. Jangan kita ingat bila kita sudah pandai bahasa Arab, selesailah masalah. Kita akan tidak akan terkeliru lagi. Kita tak akan salah faham lagi. Jangan. Silap begitu. Sebab itulah ulama-ulama hadis memberi garis panduan kepada kita dalam menilai sesuatu hadis itu. Umpamanya satu contoh saya nak bagi, ini dalam bab sejarah sirah. Disebutkan bahawa salah seorang sahabat agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ubaidullah bin Jahsy telah meninggal dunia di Habsyah dalam keadaan murtad sebagai seorang Kristian. Sahabat Nabi bertukar agama daripada Islam jadi Kristian dan mati atas
Kristian, agama Kristian. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan istrinya yang bernama Ummu Habibah. Lepas itu setelah peristiwa itulah kematian dia telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Ummu Habibah. Baik, cerita ni ada banyak dalam kitab sana, kitab sini, mungkin dalam setengah-setengah buku sirah yang sudah ada dalam bahasa Melayu pun kita akan dapati cerita. Sejauh manakah kebenaran cerita? Bolehkah kita jadikan alasan? Dan apa akibatnya kalau kita menjadikannya sebagai pegangan dan alasan? Itu benda kena fikir. Perlu kepada ilmu yang lebih tinggi dapat menilai dari kesahihannya, mana yang sahih dan mana yang tidak sahih, kaedah mana yang kita nak pakai untuk menentukan kesahihan atau tidak sahihnya sesuatu itu. Dalam perkara ini contohnya, kalau kita perhatikan yang tersebut cerita tadi hanyalah di dalam kitab-kitab yang tidak sahih dan sanadnya bermasalah, semua bermasalah. Kalau ada dalam kitab hadis ada riwayat Ibnu Lahiyah, itu seorang perawi yang bermasalah. Kalau ada dalam kitab-kitab sirah, memang adalah, tapi semua sanadnya dipertikaikan, tidak sahih. Nak mengetahui, menentukan hadis ini, cerita ini sahih atau tidak, sebenarnya bukan kerja orang biasa, tetapi orang-orang alim lah juga yang telah menterjemahkan benda-benda macam ni ke dalam bahasa lain. Mungkin dalam bahasa kita, saya tak pastilah, mungkin ada saudara-saudari sekalian mungkin akan bertemu dengan kenyataan yang macam ni. Jadi apa sikap kita? Kalau mengikut ulama yang muktabar, apabila berhadapan dengan cerita-cerita yang macam ni, mereka tidak akan menerimanya atas beberapa sebab, mengikut beberapa kaedah. Yang pertama, satu, yang pertama iaitu dia ni sahabat ni sahabat macam mana, sahabat selepas pembukaan muka ke sahabat mana. Kalau kita kaji, ia termasuk dalam as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang memeluk agama Islam di peringkat awal. Sebab itu hijrah, dia berhijrah untuk pergi ke mana, Habsyah. Itu berlaku pada tahun keempat atau kelima kenabian, sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah lagi. Ini peringkat awal sangat tu. Mana setelah 4 atau 5 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik sebagai rasul, dan dia memeluk agama Islam sebelum itu lagi. Tahun yang keempat kelima tu dia berhijrah pergi ke Habsyah. Jadi as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhu bi ihsanin radhiyallahu anhu wa radu anhu. Dan ayat itu kalau kita baca lagi, Allah sediakan untuk mereka syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Begitu. Jadi adakah sahabat di peringkat awal ni yang dipuji dalam Quran sampai begitu sekali boleh berlaku kepada mereka begitu? Mungkin kita yang tak ada ilmu, kita kata apa mustahilnya, mereka tidak masuk. Betul, tidak masuk. Tetapi apa arti pujian Allah? Dia sekurang-kurangnya sudah tidak jadi ahli syurga bila murtad, walayatubillah, bila jadi Kristian, mati dalam Kristian. Itu satu, sudah bercanggah dengan Quran. Yang kedua, Ubaidullah bin Jahsh adalah suami kepada Ummu Habibah. Ummu Habibah siapa? Anak kepada Abu Sufyan, ketua kafir Quraisy di Mekah. Pada ketika dia dipanggil oleh Heraklu, dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan lain-lain ada sebut, untuk mengetahui, Heraklu Maharaja Rum memanggil orang-orang Arab yang ada di Syam pada ketika itu ke istananya untuk bertanya khabar tentang seorang yang mendakwa sebagai Nabi akhir zaman. Banyaklah soal jawab, dialog di antara raja itu dengan Abu Sufyan dan sahabat-sahabatnya yang lain. Bila dia berada di hadapan raja, antara perkara, sebab panjang,
antara perkara yang ditanya oleh raja kepada Abu Sufyan, dan dia sudah cakap, raja sudah cakap dah, sudah berbisik melalui wakilnya kepada yang lain-lain, rakan-rakan Abu Sufyan yang diletakkan di belakang. Abu Sufyan duduk depan, dia tak berpaling, tak boleh paling di hadapan raja. Bila apa ni, raja kata kalau dia cakap tak betul, kamu isyaratkan, kamu bagi tahu yang dia cakap tak betul. Sampai begitu sekali dalam majlisnya. Antara yang dia tanya ialah, adakah sesiapa daripada pengikutnya yang mengikutnya telah murtad, telah meninggalkan agamanya, agama Nabi akhir zaman itu, adakah? Dia kata tak ada. Kerana benci kepada agamanya, tak suka dengan agamanya, tak ada siapa pun yang meninggalkan agamanya. Itu hadis sahih dalam Bukhari, dalam kitab-kitab hadis, semua ada, hampir ada semua. Sekarang ni cerita tadi yang kata dia mati murtad di Habsyah, itu sudah bercanggah dengan hadis sahih. Sudah bercanggah. Bila bercanggah, kita tak boleh pakai yang hadis dhaif. Kalau andaikan sahih sekalipun, mengikut kaedah yang digariskan oleh para ulama, kita kena ketepikan hadis itu. Apatah lagi kalau dia tidak sahih. Sebab Abu Sufyan takkan dia tak tahu ini menantu dia. Dia ketua kafir Quraisy pula. Kalau lah betul-betul berlaku, mesti heboh di Mekah tu, mesti orang kafir Quraisy gembira. Sebab ini salah satu contoh bukti kegagalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mesti berbangga, suka. Tapi tak ada siapa pun yang sebut dia mati pada tahun kelima bila berhijrah ke Habsyah. Cerita dengan Hiraqlu ni pula berlaku pada tahun yang kelima atau keenam hijrah Rasulullah SAW. Lama selepas itu, takkan dalam masa yang begitu lama dia tak tahu? Sepatutnya dia boleh sebut, ya, yang saya tahu ialah menantu saya sendiri. Ada dia kata macam itu, menantu saya sendiri dia murtad, dia masuk Kristian. Tapi dia tak ada sebut. Ini bukti bahawa cerita itu tak ada asasnya, tak benar. Itulah cara ulama menilai hadis. Orang yang tetap pakai itu telah terkeliru dan salah faham. Akibatnya dia telah menuduh seorang sahabat besar Rasulullah SAW sebagai ahli neraka, bukan sahabat. Dan dia tuduh seseorang secara tidak langsung, Rasulullah SAW tidak berjaya dalam mendidik sahabat-sahabatnya. Agama yang disampaikan oleh Nabi SAW itu tak seberapa pun kuasanya, powernya, tak ada power. Cuba tengok, boleh murtad? Kalau betul, dengan sebab itu cerita-cerita yang macam ni tak ada kebenarannya, tak boleh diterima. Kalau diterima juga, itu akibatnya. Sebab itu dalam kitab-kitab utama hadis disebutkan dalam Abu Daud dan lain-lain, dia mati biasa, tak ada sebut pun mati murtad, masuk Kristian, mati atas Kristian, tak ada pun dalam hadis Abu Daud dan lain-lain dengan jelas sebut dia mati biasa. Lepas itu Rasulullah SAW kahwin dengan isterinya, biasalah seperti orang lain kalau mati lepas habis iddah dia boleh kahwin dengan orang lain, macam tu. Tetapi kadang-kadang dalam kitab-kitab sirah kita juga ada terselip cerita-cerita yang macam ni, yang bercanggah dengan kenyataan yang sebenarnya, bercanggah dengan hadis-hadis yang sahih, hadis yang mungkar, yang hadis yang dhaif, dijadikan dijadikan sesuatu rujukan, dijadikan dalil oleh sebahagian umat kerana kejahilan mereka tentang hadis. Jadi dengan sebab itu kita perlu teliti dalam perkara-perkara ini, perlu teliti dalam perkara-perkara ini. Bahkan ulama kita bukan sekadar cerita-cerita yang tidak sahih macam itu, yang tersebut di dalam kitab-kitab sahih sekalipun mereka tetap pakai kaedah apa yang dinamakan kaedah dirayah. Kaedah dirayah, kalau kita kata sesuatu hadis itu sanadnya sudah sahih, okey, sanad, jadi sudah kita boleh percaya sepenuhnya lah bahawa hadis itu memang sahih.
Begitu kan? Ulama kita tidak berhenti setakat itu. Bahkan mereka pergi lebih jauh lagi. Umpamanya satu contoh, contoh yang lain juga berkenaan dengan sirah. Di dalam Sahih Muslim ada tersebut, di dalam di bawah bab manaqib Abu Sufyan, cerita masih lagi tentang Abu Sufyan dan Ummu Habibah tadi. Ini antara yang diselewengkan dan yang telah masuk di dalam setengah-setengah kitab, walaupun kitab sahih sekalipun, tetapi ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah telah tapis semua itu. Kita perlu ingat, jangan kita ingat bila sebut dalam hadis sahih semuanya okey semua, satu-satu betul macam Quran. Jangan, silap macam itu. Hadis tak sampai macam Quran. Quran semuanya mutawatir, hadis bukan begitu. Dengan sebab itu ulama-ulama masih lagi menapisnya. Supaya apa? Supaya maklumat yang sampai kepada kita adalah maklumat yang sahih, yang betul. Di dalam hadis Muslim yang saya maksudkan tadi tersebut, bahawa Abu Sufyan telah meminta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga perkara. Satunya minta Rasulullah berkahwin dengan anaknya Ummu Habibah. Satu. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik anak lelakinya yang bernama Muawiyah sebagai penulis wahyu. Nabi terima. Yang pertama pun terima. Yang ketiga, dia minta Nabi sallallahu alaihi wasallam lantik dia sebagai pemimpin, sebagai panglima perang dan sebagai pemimpin. Nabi sallallahu alaihi wasallam terima juga. Ini tiga, tiga perkara. Ulama-ulama hadis, pensyarah-pensyarah hadis Muslim termasuk Imam Nawawi dan lain-lain, dia pertikaikan hadis itu padahal sudah hadis sahih Muslim tu. Imam Nawawi kata hadis ini mungkar. Apa makna mungkar? Bercanggah dengan kenyataan yang lebih sahih. Maknanya bagi dia dhaif. Ibnu Hazm mengatakan bahkan hadis itu maudhu. Walaupun ada dalam Muslim gitu. Walaupun ada dalam Muslim, itu pendapat dia. Dan berapa ramai lagi ulama-ulama yang lain mengatakan ini suatu kesilapan yang telah berlaku di dalam sahih Muslim. Salah satu hadis yang sebenarnya tidak sahih. Itu kata pensyarah-pensyarah kepada sahih Muslim termasuk Imam Nawawi. Apa alasannya? Alasannya banyak. Mereka guna kaedah dirayah. Sebab itu hadis ini, hadis kita tak boleh tengok dari sudut riwayat saja, tapi kena tengok juga dari sudut dirayah. Oleh kerana hal ini, bukan kita nak bincangkan apa itu kaedah riwayat, apa itu kaedah dirayah. Jadi saya tak nak sentuhlah termasuk di bawah kaedah mana apa semua, tak nak sentuhlah itu. Sebab dia akan jadi panjang pula. Saya sekadar nak sebut itu hadis yang dipertikaikan. Sebab kata mereka satu, bercanggah dengan hakikat sejarah, kebenaran sejarah. Dalam sejarah seperti kita sebut tadi, Ummu Habibah setelah kematian suami dia Ubaidullah bin Jahash dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua maklum, semua terima. Siapa yang mengahwinkannya? Siapa yang bagi mas kahwin bagi pihak Rasulullah? Raja Najasyi di Habsyah. Maknanya perkahwinan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kematian suami dia. Sahabat-sahabat hadir dalam majlis itu di Habsyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sahabatnya hantar isteri pergi ke Madinah. Maknanya Ummu Habibah telah berkahwin dengan Rasulullah sebelum itu lagi. Apa perlu dia minta dengan Abu Sufyan? Abu Sufyan nak minta dengan Nabi supaya berkahwin dengan anak dia, sedangkan anak dia itu sudah jadi isteri Rasulullah pun. Untuk apa dia minta? Bila Abu Sufyan ini memeluk agama Islam, bila? Atau kita nak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima permintaan seorang kafir, ketua kafir Quraisy. Begitu kan kita nak kata? Semua ulama sepakat mengatakan Abu Sufyan ini paling awal pun dia memeluk agama Islam tahun ke-7 Hijrah. Ramai di antara mereka yang kata juga selepas pembukaan Mekah baru Islam. Sedangkan ada dia sudah berapa lama dah kahwin itu.
dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk apa? Dia tak tahu ke yang anak dia tu sudah jadi istri Rasulullah. Kalau dia sebelum Islam, untuk apa Nabi nak layan permintaan seorang kafir, ketua kafir Quraisy? Kalau dia Islam, dia Islam bila? Dia Islam bila? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu sudah kahwin pun dengan apa ni, Ummu Hatimah. Jadi ini percanggahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkahwin dengan Ummu Habibah atas permintaan Abu Sufyan, tidak. Kalau ada riwayat yang menyebutkan itu satu kesilapan. Satu kesilapan. Yang pertama. Yang kedua. Muawiyah seseorang yang menjadi penulis wahyu atas permintaan Abu Sufyan. Kalau kita kata Abu Sufyan belum Islam lagi, takkanlah dia nak minta Rasulullah supaya anak dia jadi penulis wahyu. Kenapa dia begitu hormat sangat kepada wahyu? Dia akan kafir. Bila dia minta tu? Kita nak tahu bila. Kalau dia sudah Islam, berarti Nabi SAW lantik Muawiyah tu sebagai penulis wahyu atas permintaan dia. Sebenarnya Rasulullah SAW bukan suka sangat, bukan nak pilih sangat pun Muawiyah tu, bukan layak pun Muawiyah tu, tapi atas permintaan ayahnya, apa boleh buat, terpaksalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima. Yang kedua. Yang ketiga, dia minta supaya Rasulullah lantik dia sebagai pemimpin, sebagai panglima dan sebagainya. Sedangkan kita tengok dalam sekian banyak hadis-hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dah, demi Allah, kami tidak akan melantik sesiapa yang hendakkan jawatan dan minta jawatan. Itu hadis sahih. Kalau Rasulullah bersumpah, dia tak akan melantik orang yang minta jawatan. Sekarang dia minta, macam mana dia bagi pula? Sekarang sudah bercanggah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik seseorang bukan kerana dia minta, kerana memang dia layak, barulah dia lantik. Sebab itulah berjaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak pernah gagal usaha dia. Sebab dia bukan atas permintaan saja dia bagi sesuatu jawatan itu, sebab memang layak. Mengikut ulama-ulama pengkaji hadis, mereka bincang hadis itu. Mereka kata ini ada pengaruh macam Syiah ni, ada unsur al-bara'ah atau tabarra. Tabarra artinya menyatakan kebencian terhadap seseorang, sama ada secara jelas, secara nyata, tersurat, atau secara tersirat, secara tidak nyata. Hadis itu sebenarnya menyatakan keburukan keluarga Abu Sufyan, tidak layaknya Muawiyah untuk menjadi khalifah kemudian. Sebab apa? Ini bukan orang layak sebenarnya, atas permintaan ayah dia semata-mata. Artinya Rasulullah SAW tak suka pun kepada keluarga Abu Sufyan itu, tak suka pun. Ummu Habibah bukan seorang yang layak pun untuk menjadi isterinya, tetapi telah dijadikan isteri oleh Rasulullah atas permintaan Abu Sufyan. Tak layak Muawiyah, tak layak pun nak jadi penulis wahyu, apatah lagi nak jadi khalifah, nak jadi gubernur, lagi tidak layak. Jadi Sayyidina Umar yang melantiknya jadi gubernur, Sayyidina Uthman yang melantiknya jadi gubernur, sekian lama itu semuanya bodoh, tak layak. Dia nak bawa ke situ, nak memburukkan keluarga Muawiyah secara halus yang kita tak nampak, secara tersirat. Itu dipanggil tabarra atau al-bara'ah terhadap sebahagian sahabat. Begitu juga dengan Abu Sufyan, dia tidak layak sebenarnya. Dia nak menutup kelebihan seseorang sahabat. Abu Sufyan benar, pada ketika dia tidak Islam memang dia musuh Islam nombor satu. Tetapi setelah dia Islam, ramai orang tak tahu apa dia buat untuk Islam. Apa dia buat untuk Islam? Dia telah buta matanya. Semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada lagi dalam peperangan Taif, sebelah matanya dia pergi berjihad dengan orang-orang kafir sehingga buta sebelah matanya. Kemudian akhir sekali kedua-dua belah matanya selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat,
dia pergi berperang pun kena pula mata dia sekali lagi, buta kedua-duanya. Itu orangnya Abu Sufyan ini setelah memeluk agama Islam. Tapi benda-benda macam ni rata-rata je tidak diketahui oleh orang ramai. Seolah-olahnya ada perancangan, ada agenda yang menyembunyikan kelebihan-kelebihan sahabat yang seperti ini. Jadi di zaman Rasulullah SAW apa khidmatnya? Selepas Rasulullah SAW wafat, apa khidmatnya? Begitu besar. Bahkan dia berpesan kepada adanya, tebuslah marwah keluarga kita yang telah lewat memeluk agama Islam. Selepas ini, kamu kalau jadi seseorang di dalam Islam, kamu tebuslah kelewatan keluarga kita memeluk agama Islam. Dengan sebab itu, anaknya Yazid, abang kepada Sayyidina Muawiyah, menjadi gubernur sebelum Muawiyah. Bagi pihak Sayyidina Umar, Sayyidina Umar ni bukan calang-calang, bukan orang biasa. Dia cukup pandai nak pilih jadi pemimpin di bawahan dia, jadi pembantu dalam politik ni. Cukup bijaksana Sayyidina Umar. Dia pilih Yazid. Selepas Yazid, dia pilih Muawiyah. Takkan Sayyidina Umar tak tahu ini seorang yang layak? Dia seorang tokoh politik yang agung dalam sejarah Islam. Dengan sebab itulah dia telah berjaya. Dan Muawiyah memang seorang yang layak. Tiba-tiba dalam hadis itu seolah-olah menggambarkan dia tak ada kelayakan pun. Nak jadi penulis wahyu pun tak layak sebenarnya. Macam-macam lah ditakwil. Setengah-setengah orang jadi kata bukan jadi penulis wahyu, penulis surat Rasulullah sahaja. Sampai begitu sekali penghinaan terhadap seseorang sahabat. Dan ini telah tercatat di dalam buku-buku sejarah. Bila kita menerima benda-benda ini, berarti kita telah termakan racun yang disebar oleh musuh-musuh Islam. Sebahagiannya memang yang tidak sahih, memang yang karun. Sebahagiannya zahirnya nampak sahih. Tapi nasib baik, kita bernasib baik sebenarnya, beruntung, kerana sentiasa ada ulama-ulama yang tetap walaupun sampai ke peringkat itu masih lagi menapis hadis-hadis ini untuk dibentangkan, dikemukakan kepada kita sesuatu yang benar-benar bersih. Mereka tidak berhenti tertegak untuk menegur, untuk mengkritik sesiapa pun, tak ada kecuali. Sehingga macam hadis tadi, mereka kritik dan tak mau diterima. Tak mau diterima hadis itu. Mengikut Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Minhajus Sunnah, dia kata ini termasuk salah satu hadis yang Muslim yang dipertikaikan oleh ulama hadis. Ada sekitar 20 hadis semuanya. Ini termasuk salah satunya. Itu kata beliau. Jadi maknanya ulama-ulama Islam sudah tahu benda itu. Jadi kita nak terima Islam, nak terima hadis ini betul-betul yang bersih, betul-betul yang telah dipilih oleh ulama-ulama kita. Jangan terpedaya. Kalau tidak jadi terkeliulah, banyak akibat dia, kerosakannya akan berlaku. Bahawa Rasulullah SAW ni pilih orang bukan atas dasar kelayakannya, semata-mata atas permintaannya. Satu, Rasulullah SAW ni dia kata lain, dia buat lain. Dia kata dia tak akan lantik orang yang minta jawatan, nak sangat jawatan, tak akan lantik. Tiba-tiba dia lantik. Itu akan jadi akibatnya. Inilah artinya bercanggah dengan usul dirayah. Bila bercanggah dengan usul dirayah, sesuatu hadis itu juga tidak boleh diterima andai kata sanadnya sahih sekalipun. Itu salah satu kaedah. Antara yang dapat saya sebut lagi dalam masa yang ringkas ini, saya nak sebut lagi ialah kekeliruan setengah-setengah orang terhadap hadis-hadis. Kononnya hadis ini sibuk membicarakan perkara yang remeh-temeh. Takkanlah Nabi SAW nak ajar benda-benda macam tu, kata dia. Kritikan-kritikan sumbang seumpama ini selalunya datang daripada berbagai pihak, antaranya daripada golongan anti hadis, golongan Syiah dan sebagainya. Mereka kemukakan ini. Tengok dalam kitab-kitab ahli sunnah punya teruknya, benda-benda macam ni pun ada. Adakah benda macam ni patut Rasulullah SAW sibuk dengan meriwayat, dengan menceritakannya? Mereka bertimbulkan ini keraguan, sehingga kita jadi rasa memanglah tak patut Nabi SAW sibuk. Misalnya di dalam hadis-hadis tersebut bahawa Nabi SAW suruh bunuh cicak, uqtulul wazab,
cicak. Fa innahu yanfukhu ala Ibrahim annar wa inna Aisyah taqtuluhun. Dalam hadis disebutkan banyak hadis sahih yang macam tu. Cicak ni dia tiup api yang membakar Nabi Ibrahim, sedangkan makhluk-makhluk lain cuba sedaya upaya dengan ikhtiar, dengan kemampuan masing-masing nak memadamkan api yang apa ni dibakar oleh raja itu, Namrud. Nabi Ibrahim dibakar dengan api, yang lain-lain cuba nak memadamkan, tapi cicak ni dia tiup biar nyala lagi besar lagi api. Sebab itulah Aisyah bunuh cicak. Di dalam hadis-hadis yang lain pula disebut, kalau bunuh cicak dengan sekali pukul, sekian banyak pahala. Kalau dua kali pukul, sekian banyak pahala. Bismillah. Di dalam hadis ada sebut begitu. Jadi seolah-olahnya memukul cicak tu ada kelebihan. Apakah Rasulullah duduk sibuk bincang tentang benda remeh-temeh begini? Oh, dia kata jenuhlah, sibuklah Rasulullah, banyak perkara nak sebut benda-benda macam ni. Yang sebenarnya mereka tidak faham apa di sebalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh perintah bunuh cicak. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ajarkan perkara remeh-temeh, bukan. Apa yang dia nak ceritakan ialah kita boleh membunuh binatang-binatang tertentu yang disebutnya dalam hadis lain sebagai fuwaisiq, binatang-binatang yang kecil-kecil tapi cukup mengganggu kita, menyusahkan dan mungkin boleh memudaratkan kita. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan kita membunuhnya. Ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam larang bunuh binatang-binatang itu, sebab orang Islam ni kan seorang yang sejahtera, selamat, damai, baik, bukan untuk dirinya, bukan untuk sama manusia, tapi juga kepada binatang juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi panduan kepada kita melalui hadis-hadisnya. Jadi yang ini takut kita kata ya Rasulullah larang, jadi yang ini tak boleh pula kita bunuh. Jawabnya boleh. Dengan sebab itu jangan teragak-agak. Jangan rasa bersalah, berdosa kerana membunuh benda-benda apa saja, walaupun gangguan dia itu tidaklah sampai menyebabkan kita mati, tapi kita sudah harus membunuhnya. Boleh. Itu panduannya. Bukan saja-saja dia kata sekarang ni kita pakai riset lah macam-macam lagi nak bunuh serangga, bunuh lipas lah, bunuh, kita pakai apa? Ada dalil lah. Kalau kita terima hadis tadi, itulah dalilnya, menunjukkan apa-apa saja yang mengganggu kita, kita sebagai manusia boleh hapuskannya, tidak salah dari sudut agama. Dan perkara ini telah ada panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia tak sibuk dengan cicak tu saja, tidak. Itu isyarat kepada sesuatu yang mengganggu. Cuba tengok cicak kan pandai juga, kalau kita duduk di sini dia datang sini, dia berok sini. Walaupun gangguan itu hanya sekadar itu, tapi terganggu. Kita manusia adalah makhluk Allah yang terpilih. Apakah kita sebagai orang Islam nak bunuh binatang yang macam itu? Berdosa? Jawabnya tidak. Sebab Rasulullah sendiri perintahkan, suruh kita hapuskan benda-benda macam ni untuk keselesaan kita, kesejahteraan kita, keselamatan kita, kesehatan kita. Boleh jadi dengan sebab benda-benda macam ni kita jadi dapat penyakit, sebab dia yang menyebarkan racun-racun dan menyebarkan kuman-kuman tertentu. Jadi atas dasar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, jadi kita tak boleh tengok selapis lalu kita kata Nabi sibuk dengan perkara remeh-temeh. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak perkara dia bimbing kita. Sebab itu orang kafir Mekah kata kepada Salman, dia mengejek lah. Sebenarnya dia maksud mengejek, kata kepada Salman, Nabi kamu ni semualah ajar kepada kamu, semua dia ajar. Maksud dia nak mengejek. Salman kata memang benar, dia ajar kami cara buang air pun dia ajar. Dan dia kata dia kepada kamu, ana lakum bimanzilatil walid, aku kepada kamu seperti ayah.
Jadi di sini nak cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bukan seperti pemimpin-pemimpin negara lain. Bila memimpin negara dia tak sibuk dah benda-benda macam tu. Tak ajar dah bagaimana kalau kasut sebelum nak pakai letakkan dulu kasut itu, takut-takut ada sesuatu. Itu orang raya yang boleh cerita benda-benda macam tu. Kalau nak basuh najis macam mana? Begini. Kalau tak ada air macam mana? Guna batu. Gini, istinja dengan batu. Itu dia sebagai ayah. Sebab itu kita banyak terhutang budi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berjasa kepada kita. Dalam pada dia menjadi ketua negara, dia menjadi panglima perang, dia menjadi hakim dan sebagainya, buat kerja yang besar-besar yang memenatkan. Yang mana kalau kita tengok dalam dunia ini, bila orang yang duduk di situ, dia tak akan sibuk dah dengan benda-benda macam ni. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dia juga sebagai ayah kita. Sebagai ayah, dia telah bagi panduan kepada kita. Benda yang remeh-temeh. Remeh-temeh pun jangan kita ingat kecil. Kalau dalam kasut itu ada katak pun sudah cukup dah terkejut. Apalagi kalau ada ular. Jadi dia ajar itu sebagai seorang ayah. Kalau nak tidur, kamu kepas-kepaskan dulu tempat tidur, mana tahu ada apa di situ. Kalau nak tidur, lampu yang menyala kamu padamkan dulu, terutama zaman dahulu yang pakai belita. Kalau direpu oleh tikus dan sebagainya, dia terbalik boleh terbakar rumah. Ini seorang ayah. Barulah kita nampak apa peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Apa hubungannya dia dengan kita? Bukan sekadar pemimpin politik. Kalau pemimpin politik sekadar zaman itu saja. Tapi sekarang ini yang kita dapat panduan daripada baginda ialah sampai perkara-perkara macam tu pun dia sebut, dia ajar kita. Inilah yang perlu kita pelajari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak kita jadi terkeliru pula. Kenapa Rasulullah tu sibuk dengan benda-benda macam ni? Tak ada masa. Ya nak pada kita tak ada masalah. Tapi dia orang kuat, dia boleh lagi. Laksana kita kata seorang pemimpin negara. Walaupun dia sibuk, tapi dia masih lagi sempat dengan keluarga dia, mesra dengan keluarga dia, dengan isteri dia, dengan anak-anak dia, dengan keluarga dia, masih tak putus hubungan silaturahim. Tetapi kepada orang yang lemah, bila dia dah pegang satu jawatan yang tak seberapa pun, habis putus hubungan, tak dapat buat apa lagi. Dia nak ajar kita supaya jadi macam dia lah. Itu maksudnya. Jangan kita kata Rasulullah SAW buat benda macam-macam ni, remeh-temeh. Jangan. Dan jangan kita kata, misalnya kalau menghadapi hadis yang lain, bila Rasulullah SAW nak pergi bersembahyang, nak keluar bersembahyang, dia kucuk dulu, dia cium dulu isteri. Orang-orang yang tak faham hadis, dia kata, apa yang Rasulullah SAW buat macam ni? Kalau dia cium, mesti batal lah sembahyang. Takkan nak pergi bersembahyang, dia cium isteri dia. Apa maksudnya? Jadi dia kata orang-orang ahli sunnah ni duduk ajar hadis-hadis yang lucah. Ada pula Rasulullah SAW kucuk isteri dia sebelum pergi bersembahyang, lepas tu mandi bersama-sama dengan isteri dia, mandi junub bersama-sama dengan isteri dia. Ini tak patut didedahkan. Ini kata dia hadis rekaan Aisyah. Ini kata siapa? Hadis rekaan Aisyah. Dia nak cerita Rasulullah ni lebih sayang kepada dia daripada isteri-isteri yang lain, lalu dibuat cerita-cerita macam tu lah. Ini satu kekeliruan. Jangan kita terpedaya dengan golongan-golongan yang menyebarkan fitnah seperti ini. Yang sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ajar kita bagaimana cara berhubungan dengan isteri dalam keluarga, bagaimana caranya. Seorang Islam yang nak merapatkan diri dengan Allah Subhanahu taala, tidak semestinya dia putuskan hubungan dengan dunia, dengan perempuan. Tidak begitu caranya. Sebab itu dikatakan dalam hadis, hubbiba ilayya min dunyakum salas. Tiga perkara daripada dunia kamu, Allah telah menimbulkan rasa suka di dalam hatiku terhadapnya. Apa? Yaitu perempuan-perempuan. An-nisa. Yang kedua, at-tin. Wangi-wangian. Yang keempat, as-salah. Yang ketiga ialah as-salah, sembahyang. Dan disebutkan waju'ilat qurratu aini fi shalah. Penyejuk mata hatiku terletak pada sembahyang. Jadi dalam hadis ni, kadang-kadang hadis seperti ini kepada orang-orang yang tak faham jadi punca kekeliruan pun. Jadi inilah menunjukkan Rasulullah ni suka kepada perempuan. Jadi Rasulullah ni kaki perempuan lah.
Ini kritikan puak-puak orientalis, orang-orang kafir, dia kritik. Kalau kita orang Islam tak tahu apa sebenarnya ceritanya, kita mungkin terperaya dengan dia. Kita akan terkeliru seperti mereka juga. Kita orang Islam sepatutnya dapat menghilangkan kekeliruan itu. Tetapi malangnya kadang-kadang bila tak belajar hadis, tak belajar sunnah Nabi, kita juga turut terkeliru. Padahal maksudnya di situ tidak ceritanya untuk seseorang itu rapat dengan Allah. Cuba tengok kita seorang Nabi, dia suka kepada perempuan. Suka kepada perempuan salah kan? Benci itu yang salahnya. Benci, tak suka. Yang suka tak ada masalah. Apa masalah? Suka kepada perempuan, baguslah. Kenapa yang perempuan itu nak terkilat? Tak ada masalah. Suka kepada perempuan itu bagus. Suka kepada wangi-wangian, dah nak duduk dalam kotor, dia bau busuk. Tak ada masalah. Apa masalahnya? Tetapi Nabi SAW cerita kerahsia sebenarnya. Penyejuk mata hatinya ialah pada sembahyang. Sebab itu, walaupun dia kahwin, dia ada isteri ramai, malam-malam dia bangun bersembahyang. Bangun bersembahyang sehingga isteri dia pun hairan lemah tengok. Masa manalah kita kata dia nak melayan isteri dia. Tapi dia boleh buat semua. Itulah aduan kita, pedoman kita. Seorang yang sempurna hubungannya dengan Allah dan sempurna hubungannya dengan manusia. Jadi tidak cerita tak ada halangan. Walaupun dekat dah, dekat dah nak pergi sembahyang ni, cium lagi, nak menunjukkan mesra sayangnya kepada isteri. Isteri-isteri tak suka kalau macam tu. Kalau suami dia buat macam tu, tentu suka. Siapa yang tak suka? Daripada situlah ulama-ulama mazhab Hanafi kata tak batal air sembahyang walaupun bersentuh dengan perempuan. Dia bukan dengan hadis itu. Imam Syafi'i kata tak boleh, hadis itu tak boleh. Dia kata sebab hadis itu ada masalah begini-begini. Tak apalah, itu masalah pendapat masing-masing. Tapi nak ceritanya dalam hadis ada. Dan kalau kita terima ada, bermakna apa tujuan Rasulullah SAW buat begitu? Dalam hadis Abu Daud dan lain-lain ada sebut semua tu. Dan dia mandi dengan isteri dia, itu menunjukkan kemesraan. Ini kadang-kadang suami tak ada mesra langsung dengan isteri. Kita kata Rasulullah umur berapa daripada ketika itu? Tua dah. Kalau kita kata orang tua ni, tua keladi ke tua apa, gatal lagi, masih lagi nak bergurau bersenda dengan isteri. Tak kisah, sampai mati pun, sampai tua pun sepatutnya kena mesra suami isteri ini. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi apa yang tak kena? Salah tak kena mandi sekali? Seorang suami isteri ini bukan boleh mandi sekali, bersetubuh boleh, apa salah? Jadi kita malu pula nak mandi sekali. Yang kita tidur sekali dengan dia tak malu. Yang kita buat lebih lagi daripada dia tak malu. Inilah benda yang tak masuk akal. Tapi kadang-kadang boleh mengelirukan berapa banyak masyarakat kita, umat Islam sendiri terkeliru dalam memahami hadis. Untuk kita menjadi seorang Muslim yang baik, kita hendaklah memahami dengan baik panduan itu. Kalau kita tak faham dengan baik, walaupun sudah ada panduan, kita akan melencong, tersasul, jauh. Kita ada GPS, kita ada peta dan sebagainya. Tapi kalau tak kena baca, tak kena dengar, kita pergi ke lain juga, walaupun sudah ada. Dengan sebab itu, kena faham betul-betul. Jangan buat terkeliru. Barulah kita boleh dapat ambil manfaat sebanyak mungkin dan seluas mungkin daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan panduan utama kepada kita selepas Al-Quranul Karim. Jadi banyak lagi lah yang lain-lain. Kalau nak sebutkan kekeliruan dalam masyarakat ini, orang Islam sendiri terkeliru dengan hadis ini banyak sangat. Tak habis. Mungkin insyaAllah, saya rasa sebab pengurusi pun sudah bagi syarat kepada saya, mungkin kita boleh sambung lagi dalam perbincangan selepas ini. Ada soal jawab, kita boleh sambung lagi. Jadi sekadar pembentangan, hanya sekadar itulah dulu untuk masa ini. Aku lupa qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Maulana di atas pembentangan yang sangat menarik. Banyak benda-benda baru yang kita dapat. Tapi apa yang paling penting sebenarnya, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dan Allah sekalian, keyword yang kita dapat pada pagi ini adalah berkenaan dengan kekeliruan dan juga khilaf. Ini yang kadang-kadang kita terlepas pandang dan kita tersilap dan tersalah faham.
atas dasar kekeliruan dan juga khilaf. Akhirnya kita menjadi orang yang lebih lajak dari laju dalam kita nak memahami benda-benda basic begini. Sebab tu kadang-kadang mulut, lidah fasih berbahasa tabayun-tabayun. Tapi kelonggaran dalam tabayun itu menyebabkan akhirnya kita melatah dulu. Sebab tu saya teringat sebuah hadis Rasulullah SAW dari sebuah hadis riwayat Muslim, sebuah berkenaan dengan khilaf ataupun kekeliruan salah faham ini. Rasulullah kata la tashrab min syajaratain, janganlah minum daripada dua tumbuhan. Dalam masa hadis ni dikatakan bahawa dua tumbuhan itu adalah tamar dan inab, anggur. Jadi bila kita sebut, kita kata oh rupanya anggur dengan tamar je boleh jadi arak, buah-buahan lain boleh minum kot. Jadi disebabkan kekeliruan-kekeliruan begini, akhirnya kita itu terjebak dalam permasalahan-permasalahan umum begini. Jadi insyaAllah untuk makluman tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang mencari Allah sekalian, pada slot pembentangan kertas kerja kita tak buka soal jawab sebab masa yang agak tuntuk. Jadi kita bagi ruang soal jawab yang lebih banyak pada petang ini. Kita bagi lebih daripada sejam untuk soal jawab serta forum kepada ketiga-tiga ahli panel kita boleh bertanya. Cuma untuk makluman awal, bagi siapa yang ingin membuat soalan, bolehlah WhatsApp ke nombor ni, boleh catat nombor ni, 016 993 5241. Diulangi, WhatsApp 016 993 5241. Jadi soalan-soalan ini akan terus dihantar kepada panel-panel kita pada petang ini untuk mereka jawab insyaAllah. Jadi alhamdulillah selesai satu slot kita berkenaan dengan kekeliruan dalam memahami hadis. Seterusnya kita berehat dahulu selama setengah jam sehingga jam 11 dan akan disambung semula oleh Al-Fadhil Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ada disediakan di sini, di sana sedikit kudapan minum pagi. Jadi boleh dapatkan urus dia di belakang. Bagi Maulana dan juga Dr. Abdul Basit serta Al-Fadhil Ustaz Mihad dijemput untuk bersama-sama. Dan juga Dr. Bakhtiar. Ustaz Bakhtiar diiringi oleh Ustaz Muhammad Iskandar Syah untuk kemeja makan insyaAllah. Tutup.